Saudara-saudari yang terkasih, karena pandemi virus corona, lebih kurang sudah 3 bulan kita tidak dapat merayakan Ekaristi di gereja. Kita hanya dapat merayakan Ekaristi secara live streaming dari rumah masing-masing. Tentu kita punya kerinduan untuk kembali ke gereja, kembali melayani gereja, dan terlebih kembali dapat menyambut tubuh dan darahnya, komuni kudus, santapan surgawi. Selama ini melalui misa live streaming kita hanya dapat menyambut komuni batin. Saatnya nanti ketika sudah mendapatkan izin, kita dapat kembali merayakan Ekaristi di gereja. Kembali main organ, kembali jadi dirigen, lalu juga ikut anggota kor untuk bernyanyi. Ini adalah salah satu lagu komuni berjudul Santapan Surgawi. Tidak penting siapa penciptanya, yang penting adalah mari kita nyanyikan lagu ini. Karena pandemi, kita tidak dapat berkumpul dan latihan kor bersama. Maka ini adalah virtual choir dari Victorian Choir. Santapan Surgawi. Qui bene cantat bis orat. Yang bernyanyi dengan baik 2 kali berdoa. Mari kita dengarkan, kita tonton sambil bernyanyi dan berdoa. Tuhan memberkati.
Nama saya Ella, saya dari GKI. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo yang telah memberikan kesempatan untuk saya berkarya. Saya Yanti, saya berasal dari Gereja Katolik Santo Gabriel Pulau Gebang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkarya. Halo, nama saya Jessica Wijaya. Saya berasal dari Paroki Kelapa Gading. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkarya dalam puji-pujian. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emmanuel Garcia dari Paroki Katedral Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo yang telah mengizinkan saya juga teman-teman untuk berkarya melalui lagu Santapan Surgawi. Semoga lagu ini dapat menjadi berkat dan pengharapan bagi umat semua yang mendengarnya. Halo, saya Diti dari Paroki Bonaventura Pulau Mas. Kepada Romo Susilo, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa ikut serta dalam misa kali ini dengan bernyanyi bersama. Nama saya Dita dari Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja, Jayapura, Papua. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya. Halo, saya Adi dari Paroki Katedral Jakarta. Mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam karya pelayanan Romo Susilo. Semoga semakin banyak orang terinspirasi, semakin banyak orang terpanggil, dan semakin banyak orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Salam sehat selalu Romo, tetaplah berkarya. Halo semuanya, selamat malam. Saya dengan Francisco Giovanni Kairupan. Saya asal Jakarta, tapi saya sekarang berada di Kuala Lumpur. Saya asal gereja saya di Kuala Lumpur di HTBB. Kuala Lumpur, dan saya juga malam ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Susilo yang telah memberikan kesempatan kami untuk berkarya. Dan tetap semangat terus untuk Romo Susilo dalam menuliskan karya-karyanya. Salam kenal, saya Shelly dari Paroki Santo Gabriel Program. Special thanks untuk Romo Susilo yang sudah menciptakan lagu yang begitu indah ini. Terima kasih Romo, semoga persembahan kami berkenan. Saya Raimundus Arya Paranata, saya dari Paroki Santo Francis Xaverus Dayakolot, Kuskupan Bandung. Saya di sini sebagai video editor. Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Susilo yang telah memberikan kesempatan saya untuk berkarya. Salam sehat untuk Romo dan untuk kita semua. Pemirsa, saya Johannes, biasa dipanggil Johan. Saya bukan frater, saya bukan juga Romo ataupun biarawan. Saya hanya lawan biasa yang gemar melayani Tuhan. Terima kasih kepada Romo Alusius Susilo Wijoyo yang telah mempercaya saya untuk dapat mengaransemen lagu beliau Santapan Surga, sehingga dapat disajikan di video ini dengan tim saya dari The Victorian Singers, kumpulan kaum muda Kristiani yang gemar bernyanyi untuk Tuhan, termasuk saya yang gemar juga melayani Tuhan. Baju ini hanyalah kostum sebagai simbol bahwa saya sangat senang sekali melayani Tuhan. Kalau kita biasa dengar lagu-lagu Katolik dengan iringan organ atau orgel pipa atau mungkin secara klasik disajikan, kali ini saya mencoba mengaransemen lagu Romo Susilo ciptakan ini dengan gaya orkestral, karena saya ingin lagu ini bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk kaum muda. Bagi saya pribadi, liturgi Katolik itu sangat universal dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu yang saya pelajari dalam dokumen Vatikan II. Makanya saya mencoba untuk mengaransemen, mengubah pola yang biasa didengar umum, orang bilang istilahnya mainstream.
saya mencoba untuk mengubah lagunya menjadi orkestra. Namun, saya tetap berusaha agar kesakralan daripada lagu ini tetap bisa terjaga. Artinya, bila mungkin dan bila diperbolehkan bisa dinyanyikan untuk mengiringi komuni, sehingga ada suasana doa di bagian awal yang sendu, sakral, namun bukan sedih, namun berakhir dengan klimaks sukacita. Semua ini hanya saya persembahkan untuk Tuhan, agar banyak sekali anak muda Kristiani lebih aktif lagi dalam kegiatan gereja, lebih menghayati perayaan Ekaristi terutama yang Katolik, dan lebih senantiasa dekat kepada Tuhan. Terima kasih kepada Romo Susilo Wijoyo sekali lagi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk lagu yang indah ini, sehingga saya bisa mengaransemen. Semoga diterima dan semoga saya selalu diberkati oleh Tuhan, supaya dapat mengarang atau aransemen lebih banyak lagu lagi hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih pada kru The Victorian Singers. Mungkin saat ini kita semua konser dari rumah ya, artinya bernyanyi dari rumah, bukan konser, bernyanyi dari rumah, dikumpulin semua teman-teman yang minat dan akhirnya dibentuklah video virtual ini. Semoga suatu saat jika pandemi ini telah berakhir, kita bisa ketemu lagi bersama-sama lagi melayani Tuhan dan sesama. Dan semoga lagu ini dapat menginspirasi seluruh kaum muda yang menonton video ini untuk bisa aktif dan terlibat dalam kegiatan menggereja, terutama dalam paduan suara, agar gereja Katolik dan gereja-gereja lain banyak kaum muda yang terlibat di dalamnya. Shalom. Kaum muda adalah masa depan gereja. Gereja ada di tangan karya. Shalom. Saat usai ku sambut tubuh dan darah Kristus, saat ku merasakan indahnya kehadiran-Mu, sejuk segar jiwa yang kering dan layu, menumbuh kembangkan pengharapanku. Yesus, Engkau roti kehidupan. Yesus, Engkau minuman rohani. Yesus, Engkau santapan surgawi yang meneguhkan dan menguatkan iman.